Pemirsa tidak terima dituduh telah melakukan pengrusakan di sebuah rumah dan tempat usaha karena ingin menguasai harta warisan orang tua, seorang pengusaha Jambi melaporkan adik kandungnya ke Mapolda Jambi. Merasa tidak terima karena telah dituduh dan dilaporkan sang adik karena melakukan pengrusakan rumah sekaligus tempat usaha, seorang kakak di Jambi melaporkan adik kandung yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena mencoba mengancam kakak perempuannya. Hendri Gunawan dilaporkan kakak kandung perempuannya ke Mapolda Jambi atas tuduhan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Menurut Edi Gunawan, adik kandungnya kini telah ditahan di Mapolda Jambi. Bahkan kini kasusnya akan memasuki persidangan sebab telah dilimpahkan ke pengadilan. Edi berharap dengan kasus hukum yang menjerat adiknya itu dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi dirinya. Dia foto samurai dan dikirim ke kakak perempuan saya dan dikejarnya sampai ke rumahnya. Nah, disitulah dia kena proses ke polisi.